Hey kawan, sore ini tanggal berapa kok? Kita di bengkel lagi ini. Motornya udah keluar masuk bengkel, ganti-ganti bengkel, baru ketemu penyakitnya. Penyakitnya aki tekor terus. Sudah dicas berapa kali, udah diganti aki berapa kali. Ini sudah 3 kali ganti aki. Ini aki yang pertama kita bawa tadi karena kita takut masih belum tahu penyakitnya. Ini aki yang pertama, ini CS. Ini aki yang kedua lagi terpasang. Aki ini masih bagus ini kang, aki yang lama nih. Pokoknya itulah ada kita, kalau seumpamanya kakek ini kan inilah normal lah, ini kan kita tuh coba kutaskan lagi balik kan punya dia. Kalau emang dia kakek tak inilah nyimpen sudah itu masa gua tuh kan. Biar aki-aki lama, aki yang di sini kemarin tuh aku bawa lagi di rumah aku cas lagi. Ini kita lihat aki lamanya kang. Ini aki lama juga ini yang pernah kita cas juga kemarin. Sampai 3 kali ganti aki baru ketemu penyakitnya. Ya. Kalau ingin tahu penyakitnya silakan tulis di komen nanti. Ini kawan kondisinya. Sore ini kita di bengkel lagi. Motor ini sudah keluar masuk bengkel, udah ganti gonta-ganti orang yang megang. Selama ini belum ketahuan penyakit, sekarang udah ketemu penyakitnya. Akinya tekor terus. Padahal aki pro bagus, full bagus, sudah diganti semua, tapi masih tekor. Ini aki sudah 3 kita beli ini, gara-gara dia ini. Untuk kawan yang ingin tahu penyakitnya nanti, khusus untuk motor metik, silakan tulis di komentar.